Seperti kita tahu, dari jumlah ini setengah bulan telah pun diberikan menjelang perayaan Aidilfitri yang lepas. Sejumlah setengah bulan gaji lagi akan diberikan pada bulan Disember. Kelak, manakala setengah bulan lagi akan diberikan pada bulan Januari. Diharap pemberian bonus ini mengurangkan beban para pejabat awam, terutamanya berkeluarga sempena musim awal persekolahan. Sukacita saya tuhumkan bahawa para pesara kerajaan juga akan dapat pemberian sebanyak RM500. Tuan Yang di-Pertua, bajet yang baru saya